Memasuki hari kelima kegiatan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa ke-105 tahun 2019, dari 110 prajurit TNI yang terlibat untuk mewujudkan mimpi warga Desa Argasari, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, terus memacu semangat dalam bekerja. Hal ini terlihat pada jalan setapak yang saat ini sedang dilakukan pengerasan yang menggugah gairah warga untuk menggunakan akses transportasi dan membangkitkan roda perekonomian di bidang pertanian. Seperti jalan penghubung antar blok Cinendo dengan blok Legasari yang dibangun di atas tebing dan jalan berkelok sepanjang 650 meter, dikebut dengan gotong royong TNI dari berbagai kesatuan diantaranya Yon Cavalry Bandung, Yon Zipur, TNI Angkatan Udara Sugiri Sukani Jatiwangi, Kodim 0617 Majalengka, dan Korem 063 Cirebon yang setiap harinya bergiliran bersama masyarakat setempat. Kebahagiaan juga dialami dua warga miskin, Pak Dori dan Ma'anah, yang sudah 20 tahun tak mendapat bantuan tempat berteduh yang layak. Baru sekarang. Jadi dengan adanya bantuan ini merasa berterima kasih, Ma? Iya, terima kasih. Terus untuk sementara ini, Ma, nginap di mana, Ma? Selama sini. Di rumah siapa? Di rumah kandang bomba, anu walbe. Tentunya kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah dan juga TNI. Dengan adanya program TMMD ini, kami sangat terbantu sekali warga masyarakat di sini, terutama di bukanya jalan ini menjadikan kemudahan akses pertanian dan juga sekaligus menghubungkan jalan antar blok. Karena ketidakmampuannya tersebut, rumah yang tadinya rapuh kini mendapat bantuan rehab Ruti Lahu di atas tanah seluas 6x5 meter. Kegembiraan terpancar saat Ma'anah membantu memasak untuk warga yang saat itu sedang melaksanakan gotong royong untuk merehabilitasi tempat tinggalnya. Sambil menunggu rumahnya selesai diperbaiki, Ma'anah sementara berteduh di saung domba milik Pak Lebe. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.